Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, catatkan yang hadir ini menjadi hamba yang Engkau ridhoi, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau berkahi. Karuniakan kepada kami qalbun salim, ya Allah. Hati yang bersih dari segala kemusyrikan, hati yang bersih dari segala kemunafikan, hati yang bersih dari segala kesombongan, hati yang bersih dari segala kedengkian. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Allahumma hdina li ahsanil akhlak, la yahdi di ahsaniha illa anta. Tunjukkan kepada kami akhlakul karimah, ya Allah. Tiada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ketakwaan. Sucikan jiwa kami, ya Allah. Jiwa yang suci, yang bersih, Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan pemelihara kami. Taqabbal minna ya Karim, innaka samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini tidak terlalu menggaung suaranya. Jelas? Ada petugasnya. Terlalu menggaung yang ini. Apa kabar hadirin? Secukupnya saja teriaknya, ya. Semoga Allah yang Maha Menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah, sehingga dimanapun kapanpun hati kita puas kalau berbuat sudah dilihat Allah, dan tidak bisa berbuat maksiat karena merasa dilihat Allah. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga kalau bicara tidak sibuk menata kata kalimat agar orang terpesona, tapi setiap bicara sibuk ditata supaya Allah ridho. Karena tidak ada gunanya orang terpesona kalau Allah tidak ridho. Tidak ada urusan bagi kita orang lain terpesona ke kita. Urusan kita adalah setiap berkata dan berbuat Allah suka kepada kita. Hadirin, kajian kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa memiliki kebahagiaan yang asli dan kesuksesan. Apa sih kesuksesan yang asli? Kesuksesan yang asli itu adalah di akhirat masuk surga bisa berjumpa dengan Allah. Tuh. Kalau di dunia apa kesuksesan? Husnul khotimah. Jadi kalau belum husnul khotimah, belum tahu kita sukses atau tidak. Perkara jadi juara ini, juara itu, dipuji ini, dipuji itu, punya ini, punya itu, punya follower sebanyak apapun, gak ada apa-apanya. Dunia berikut isinya cuman casing saja. Bukan tanda kesuksesan. Orang yang bekal husnul khotimah kira-kira cirinya apa di dunia, disebut apa? Disebut ahli takwa. Orang yang bertakwa inilah orang yang kalau istiqomah akhir hayatnya akan diberikan kesuksesan husnul khotimah. Jadi kalau belum husnul khotimah, kita belum tahu suksesnya seperti apa. Apa yang paling top
amalan untuk husnul khotimah. Ini yang kita coba bahas. Surat Asy-Syu'ara ayat 889 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat ya, yaitu pada hari al-yauma la yanfa'u, tidak bisa memberi manfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak, illa kecuali man, orang yang atallaha, berjumpa dengan Allah, bi dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih. Jadi bukan harta yang bisa menolong kita, bukan orang, anak-anak, juga banyaknya amal belum tentu menolong kalau tidak menjadi bersih hati. Jadi kita belajar agama itu goalnya adalah supaya bisa diamalkan, dan orang yang mengamalkan agama cirinya bersih hatinya. Contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang sholatnya bagus itu makin bersih hatinya, orang yang bersih hatinya makin mulia akhlaknya. Ada pertanyaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ya, ikut bacakan. Ada dua sebetulnya ayat tentang qalbun salim, yang satu lagi di As-Saffat ayat 84. Tentang Nabi Ibrahim berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Lalu apa yang bertanya kepada Rasul, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Lalu para sahabat juga berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya, orang yang qalbun salim? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada kedosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada ghil, tidak ada hasud, dendam dan hasud. Ini dua yang akan kita coba dalam kesempatan ini ya. Yang pertama, bagaimana supaya hati ini lebih mudah bersihnya ikhtiarnya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa yang bisa membersihkan hati adalah Allah. Jadi sesudah kita bertekad ingin punya hati bersih, kalau hati bersih, amal sekecil apapun diterima. Nanti saya sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Atau sebelumnya begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya intinya hati dulu, baru amal. Semua amalan utama itu di hati. Contoh, iman dari hati dulu. Ikhlas, hati. Sabar, hati. Syukur, hati. Ridho, hati. Roja, harap ke Allah, hati. Khauf, takut, hati. Benar? Hub, cinta, hati. Dari hati dulu, baru jadi amal. Jadi tidak bisa orang menjadi baik amalnya kalau hatinya tidak baik, tidak bisa. Yang asli ya. Kenapa? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya
al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi dakwah Rasulullah yang paling utama itu sebetulnya bukan ke fisik, tapi dakwah Rasulullah adalah ke hati, supaya hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, sudah yang lain ikut baik, karena hati itu rajanya. Sederhana, kita hati gembira ikut semuanya ya. Hati sedih, keluar air mata, hati marah, ini memukul, yang lain ikut. Hati jatuh cinta, jadi sering sedekah, kurang ikhlas. Sayangnya orang sedikit tentang belajar tentang hati. Apakah nambah ilmu pasti bersih hati? Belum tentu. Ada yang nambah ilmu agama, nambah ujub. Merasa paling soleh, merasa paling solehah, merasa paling ahli surga. Tuh, tambah ibadah apakah langsung bersih hati? Tidak. Ada yang makin kuat ibadahnya makin sombong, makin iri, makin dengki. Kenapa? Karena dalam sholatnya juga hanya sibuk gerakan badan, tapi hatinya lupa. Berapa banyak kita belajar sholat, maaf, melakukan sholat, badan dan lisan, hati belum tentu ingat ke Allah. Benar atau benar? Jadi kita terlalu fokus ke casing, belum fokus ke hati. Ada yang nanya, kenapa kok banyak ilmu agama tapi sulit berakhlak sesuai dengan ilmunya? Yang pertama dan utama adalah niat belajar agamanya. Nanti akan dibahas ya, kenapa kok belajar agama tidak langsung berubah akhlaknya. Bahkan mesantren 10 tahun, bahkan sarjana agama, bahkan disebut ustadz, kiai, syekh, habib. Tapi mengapa kok terjadi jauh sekali antara ilmu dengan kelakuan? Ini masalah hati, hadirin. Berarti ilmunya tidak bisa membuat hatinya bersih. Kenapa? Sedang ngelihat saya begini, biasa aja. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Hadis ini masyhur sekali. Ini bagi teman-teman, bagi jamaah yang merasa ilmunya belum banyak, kemudian ibadahnya belum hebat. Hadis ini sangat sangat bagus sekali untuk kita renungkan, karena saya juga sangat serius dengan hadis ini ya. Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, akan lewat di hadapan kalian saat ini seorang calon penghuni surga. Ini masih hidup, persislah seperti begini misalkan. Kalau ada Rasulullah kemudian beliau bersabda akan masuk calon penghuni surga. Pasti kita kaget semuanya ya. Lihat, datanglah masuk seorang pemuda Ansor dalam keadaan jengkotnya masih menetes sisa-sisa air wudhu dan di tangan kirinya menenteng terompah sendal. Pada keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi yang persis sebagaimana sabdanya kemarin, dan lewatlah pemuda tersebut dalam keadaan persis dengan keadaan kemarin. Pada hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi sabdanya seperti sabda pertama, dan pemuda itu pun muncul lagi dengan keadaan seperti yang pertama. Maka ketika Rasulullah beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin As mengikuti pemuda tersebut ke rumahnya, lalu berkata, sesungguhnya antara aku dan bapakku terjadi masalah perselisihan, maka aku bersumpah tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin menumpang di rumahmu selama 3 hari. Pemuda tersebut berkata, ya tidak apa-apa, silakan.
Selanjutnya Anas berkata, maka Abdullah menceritakan selama 3 hari bersama pemuda tersebut, ia tidak melihatnya melakukan qiyamul lail, tidak kelihatan tahajud. Jadi rupanya di rumahnya itu mengintai terus karena pemuda dengan pemuda. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya sampai dia bangun untuk sholat subuh. Ini yang jarang tahajud langsung gembira nih. Ya. Ada teman katanya. Kemudian selain itu Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali bicara yang baik. Jadi satu, tidak membulak-balik dalam tidur kecuali dalam keadaan zikrullah. Ada hadisnya loh Pak. Kalau orang sebelum tidur berwudu lalu terbangun malam hari lalu dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma gfirli, kalau dia doa doanya diijabah, kalau dia sholat sholatnya diterima. Nah ini pemuda ini melakukannya nih, dan beliau tidak bicara kecuali bicara yang baik. Faliyakul khairan auliyas. Ini ciri orang beriman. Ciri orang yang utama disabdakan Nabi itu kan cirinya bicaranya baik. Kemudian 3 hari berlalu dan aku hampir saja meremehkan amalannya. Lalu aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku dan tidak pula aku menjauhinya. Sebenarnya aku hanya mendengar Rasulullah berkata tentang engkau 3 kali. Akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang lelaki calon ahli surga. Ternyata hanya engkaulah yang muncul sebanyak 3 kali itu. Karena itu aku ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melihat apa yang engkau lakukan untuk aku tiru. Akan tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas amalan apa yang sebenarnya yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan seperti yang dikatakan Rasulullah? Orang tersebut berkata, aku tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang engkau lihat. Maka ketika aku berpaling pergi, ia memanggilku dan berkata, sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa selain yang engkau lihat. Hanya saja, selama ini tidak pernah merasa di hatiku dongkol, dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, serta tidak menyimpan rasa hasud, dengki terhadap seorang pun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, inilah amalan yang membuatmu sampai pada derajat tinggi dan inilah yang tidak mampu kami lakukan. Apa melongo hadirin? Dua-duanya enggak ada ya. Tahajudnya tidak ada, dengkinya jalan. Di kesempatan ini 2 saja yang kita coba membersihkan hati. Yang pertama adalah bagaimana bersih dari kemusyrikan dulu. Karena kalau musyriknya sudah diperbaiki, itu munafik akan lebih mudah diatasi. Kalau tauhidnya sudah bagus, maka musyrik kan dosanya tuh namanya shimun taki'u jidun. Apa? Ayo dong diulangi hadirin. Shimun taki'u jidun. Apa artinya? Syirik, munafik, simuntak, takabur, simuntaki, ujub, cidun, cinta dunia. Ini sebetulnya hanya dibuat saja. Tapi penyakit-penyakit itu
sumbernya adalah tauhidnya kurang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, doa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kan dibaca ini tiap pada subuh. Ya Allah, saya berlindung, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemusyrikan dengan apa yang kami tahu, dan mohon ampun dari apa yang kami tidak tahu. Bahasa Indonesianya begitu. Suka didoakan, berdoa begitu enggak? Belum. Satu lagi doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa, yang takut ke Allah, wa zakiha, dan sucikan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Anta engkau waliuha wa maulaha, engkaulah pelindung pemelihara jiwa kami ini. Harus doa, hadirin. Harus doa. Karena tidak ada yang membulak-balik hati selain Allah. Anta khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Harus doa. Orang yang tidak doa, enggak mungkin kita bersih hati kecuali Allah yang membersihkannya. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, hamba mohon kepadamu qalbun salim. Bisa. Setuju? Tidak boleh tidak setuju. Minta. Karena hanya Allah muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Hanya Allah, anta khairu man zakaha, sebaik-baik yang bisa mensucikan ini. Anta waliyuha wa maulaha, Allah yang kuasa memelihara, menjaga hati kita ini. Pertanyaan pertama, seberapa hebat kita ingin punya hati bersih? Pertanyaan kedua, seberapa menghiba kita memohon kepada Allah punya hati bersih? Hei, jelas tidak ini? Kita enggak mikirin bersih hati, kita mikirin wajah bersih, rambut bersih, katel bersih. Ibu-ibu katanya sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, bukan membersihkan hati. Kita marah, motor kotor, lantai kotor, marah. Hati kotor, tidak ada jengkel. Semua masalah datang dari hati. Tekad, memiliki qalbun salim. Yang kedua apa? Minta kepada Allah dengan menghiba, memohon, betul-betul merajuk kepada Allah agar diberikan qalbun salim. Allah tahu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang meminta apabila dia berdoa padaku. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu hendaklah patuhi, ikuti apa yang diperintahkan Allah dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah 186. Makanya baca Quran teh dengan artinya.
satu dua ayat saja sudah bisa mencerahkan, ya kan? Satu, tekad. Dua, doa. Tiga, apa? Ilmu. Belajar tentang ilmu membersihkan hati. Ilmu bersih hati, dua pintu utamanya, maaf, di antara pintu utamanya adalah ilmu tentang tauhid. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, susah. Susah, bersih hati susah. Coba satu ayat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kalau yakin seperti ini, kita maksiat tidak? Jawab hadiri. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena tidak merasa dilihat Allah. Kenapa kita buka YouTube yang macam-macam? Karena tidak merasa ada malaikat yang sedang ikut melihat. Kenapa kita ngomong sembarangan? Karena tidak merasa omongan kita ini didengar Allah dan bekal dihisab. Makanya harus belajar ilmu tauhid. Tidak ada akhlakul karimah tanpa tauhid. Dan belajar ilmu tauhid yang paling utama dari mana? Dari Al-Quran. Sayangnya kita membaca Al-Quran, ada yang belum bisa sama sekali, ada yang baru belajar, ada yang sudah senang membaca, ada yang menghafal, tapi maaf ya, saya sebetulnya enggak enak nanya ini. Sudah nyoba kan khatam Quran? Sudah? Acungkan tangan yang sudah khatam terjemah Al-Quran. Belum? Ribuan yang hadir? Ini masalah, Pak. Bu, ini teh masalah. Baca Quran, huruf Arab harus penting, amal utama. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan paham, membaca Quran dalam bahasa Arab, kalau ikhlas dapat pahala, tapi kalau membaca Al-Quran dengan pemahamannya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Berapa banyak orang non-Islam benci ke Islam, mau menyerang Islam, dia baca terjemah Quran. Hasilnya terpesona ke Quran. Hasilnya dapat hidayah masuk Islam, dan sekarang jadi pendakwah Islam, itu baca terjemah Quran. Kagum, kenal kepada Allah, kenal kepada akhlak mulia, karena paham. Kita, halo, sering setoran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ciri orang takwa sebutan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana Ustaz? Oh, Ibu sudah hafal ayat 134 ini. Terima kasih. Kalian teh gimana anak-anak? Udah Ibu bilang kalau Ibu lagi ngaji, diam. Tahu gak artinya barusan? Ciri orang takwa bisa nahan amarah. Baru juga setoran, udah marah. Jangan kayak itu, Ibu tuh sebel ya tetangga itu tuh. Ayat yang barusan, wal'afina aninnas. Baru juga setoran memaafkan. Sebel lagi ya. Yang lebih horor lagi ini. Ustadz,
Ustazah, saya mau setoran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana? Oh ibu apalah, alhamdulillah, makasih. Beres setoran, datang ke ibu-ibu. Kenapa sih yang majelis sebelah itu kok ngerumpi aja? Kerudung gede-gede, kelakuan gak cocok. Kenapa dia kayak gitu? Jangan-jangan dia tuh dengki sama kita. Tahu gak bu suaminya tuh kayak apa kelakuannya? Itu tas yang dibawanya tuh nyicil loh bu. Saya sudah tahu, karena nyicilnya dari teman saya. Dan beli second. Tahu barusan setoran ayat apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Baru juga setor, langsung berprasangka buruk. Wala tajassasu, dan jangan nyari-nyari aib kesalahan orang lain. Baru juga setoran, langsung nyari. Ya, dipraktekkan yang sebaliknya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan bergibah, jangan ngomongin kejelekan orang. Masalahnya tidak bersih hatinya karena belum sungguh-sungguh paham. Jelas? Jadi gimana dong baca Quran dengan artinya? Yang lebih baik baca Quran sambil berguru yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau belum bisa ketemu guru dan belum sering ketemu guru, tiap hari baca Quran dan artinya. Yang biasa one day one juz hanya Qurannya saja, sekarang tambah one day one juz Quran plus terjemahnya. Kalau tidak cukup waktunya, setengah-setengah saja, setengah Qurannya, setengah terjemahnya, supaya bersih hati. Katanya kalau baca Quran gak pakai guru bisa tersesat. Bisa tersesat kalau niatnya salah. Ingat janji Allah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi yang menyebabkan orang suka tersesat dengan Al-Quran, salah niatnya. Apa niat yang salah? Niat ingin kelihatan pintar, niat ingin berdebat, niat untuk memuaskan nafsu. Dia punya keinginan cari ayat Quran supaya cocok nih. Nafsunya bisa terrealisasi, niat untuk menjatuhkan orang, niat untuk dikagumi sebagai orang yang hafal Quran, niat untuk dipuji orang. Kalau niatnya bukan nyari keridhaan Allah, enggak dapat itu cahaya Al-Quran. Karena niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat. Jadi Allah tahu. Allah tahu nih kita-kita semua, keadaan kita, keuangan kita, keterbatasan kita nyari ilmu. Allah tahu intelektual kita, hati kita. Tapi kalau kita diketahui Allah ingin dekat dengan Allah, Allah akan ngasih jalannya, hadirin. Maaf ya, ini pertemuan ini siapa yang ngatur? Allah. Ini yang datang ke sini, Allah tahu isi hati, tapi aslinya saya enggak pengen kesini, cuman iseng aja, lagi istirahat, tetap Allah yang ngatur. Mungkin doa istrinya, ya Allah suami saya teh keras hatinya, istirahat aja kesini, dapat ilmu. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau ingin bersih hati, baca Quran dengan artinya, simak tausiah dari orang yang paham Quran dengan artinya. Ya, jelas bu? Bu,
Kalau ingin hati tenang, bagaimana caranya? Lihat di Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Gampang tentram tuh. Ingin bahagia, bagaimana kuncinya? Buka surat An-Nahl 97. Kalau ingin bahagia tuh ya. Bagaimana? Yo. Barang siapa yang beramal soleh, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum anu ya. Aduh, maaf. Hadirin sekalian, jadi kalaupun belum hafal kita baca saja ya, tapi jangan begini, ya Allah beri saya petunjukmu, jodoh saya yang mana, lalu merem buka Quran, oh ini, padahal di sana tuh ada yang satu ahli surga, satu ahli neraka, pilih yang bidadarinya. Jangan begitu ya, karena para ulama tidak ada yang begitu. Jadi jangan minta tunjuki saya, langsung dibuka. Jangan. Minta saja petunjuk, nanti ada jalannya kita dapat petunjuk dari Allah. Siap ini hadirin sekalian? Ingin punya hati yang bersih? Ingin tidak? Allah tahu siapa yang pengen punya hati bersih. Lalu doa, lalu baca Quran, kemudian baca juga apa yang dianjurkan Rasulullah SAW yang bisa membuat hati jadi bersih. Nah ini salah satu kuncinya ya, adalah benar-benar dalam melakukan apapun niatnya mencari ridho Allah. Ini latihannya, riadohnya ya. Misal mau wudhu, pas wudhu, mau wudhu. Allah melihat tidak? Ya Allah, di hati tidak usah dijaharkan ya. Ya Rob, tidak ada larangan untuk mencari ridho Allah dalam hati ataupun dijaharkan. Ya Allah, saya niat berwudu, Engkau yang memerintahkan, Rasulullah mencontohkan, saya berwudu, semoga Engkau ridho ya Allah. Terimalah wudu saya ini. Rasakan bedanya hadirin. Berbeda wudu dengan niat nyari ridho Allah dengan wudu asal wudu. Enggak mungkin nyari ridho Allah kecebek-kecebek lebih mendahulukan make up daripada basah. Enggak mungkin kaki ketek, enggak bisa. Ketek lagi, kecepret-kecepret. Kalau nyari ridho Allah, nanti selama berwudu itu kerasa. Apalagi kan air wudu itu menggugurkan dosa. Jadi nikmat ketika kumur-kumur, ya Allah, di hati itu, duh, mudah-mudahan keluarnya air berkumur, keluarnya dosa-dosa. Aduh, ini wajah, mata sering berzina, melihat yang tidak halal. Mudah-mudahan jatuhnya air dari wajah, jatuhnya dosa dari wajah. Tangan banyak dosa, kaki. Beda rasanya wudu ketika diniatkan nyari ridho Allah. Dari wudu ke sholat, gak usah sibuk dengan HP, udah jelas tagihan, bikin kotor hati. Lebih baik zikrullah saja. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah ya Allah agar saya selalu ingat padamu. Tolonglah ya Allah agar saya selalu bersyukur padamu. Tolong ya Allah agar saya bisa bagus mengabdi beribadah kepadamu. Dari mulai wudu ke sholat doa. Coba, nah yang lain-lain dipikirin juga gak beres. Ibu cemburu ke suami, dipikirin makin lincah, stres. Lebih baik didoain, ya Allah, Engkau tahu suami saya puber kelima kalau gak salah ya Rob. Engkau maha tahu yang aslinya. Tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang membolak-balik hati suami saya. Suami saya ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu setiap saat. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaganya.
itu lebih baik daripada segala dipikir dan segala diomongkan. Betul? Ingat anak, ya Allah, anak ini ciptaan-Mu, milik-Mu. Jadikan anak yang soleh, lembutkan hatinya. Dari wudu ke sholat, itu kan dari adzan ke qomat, doa itu saat mustajab. Ketika mau sholat, ya Allah, Engkau lah yang memerintahkan sholat, Rasul-Mu mencontohkan sholat, ya Allah, terimalah sholat saya, ya Allah. Saya sholat ini benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Coba Pak, begitu ya. Coba rasakan. Beda, beda. Bekal beda. Allahu Akbar. Ada rasa beda. Kenapa? Karena Allah sudah janji. Orang yang bersungguh-sungguh nyari ridho Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Tidak semua orang sholat nyari ridho Allah. Ada yang riya, pengen kelihatan ahli sholat. Ada yang pamer. Apakah kalau ngimamin pasti nyari ridho Allah? Belum tentu. Ada yang ketika ngimamin ingin kelihatan saya sebagai imam. Ada yang ketika ngimamin ingin menunjukkan hafalannya. Ingin menunjukkan bersihnya, tahsinnya. Ada yang ingin menunjukkan keindahan suaranya. Ada yang ingin memamerkan panjang hafalannya. Belum tentu nyari ridho Allah, termasuk ceramah begini. Ceramah begini belum tentu nyari ridho Allah. Ada yang nyari amplop, ada yang nyari berkat, ya. Ada yang nyari kekaguman orang, ada yang ingin memperlihatkan kesolehannya, kemakrifatannya, keluasan ilmunya, kebersihan hatinya. Bisa jadi nih acara ceramah begini lagi acara pamer diri, walaupun dikemas dalam bahasa yang bagus. Allah tahu isi hati. Halo. Mikir apa? Ayo kita coba. Ini mau bicara ke sini harus dipastikan ya Allah. Hanya Engkau lah yang hamba tuju. Karena saya sebagai penceramah enggak bisa apa-apa. Enggak bisa mengubah hati siapapun yang ada di sini. Boro-boro ngerubah orang lain, ngerubah diri aja enggak bisa. Tidak bisa memberikan pemahaman. Gimana masukin ke otak saya aja sedikit pahamnya, betul tidak? Tidak bisa ngebulak-balik hati, enggak bisa. Yang bisa saya lakukan ya tadi itu. Cuma minta tolong ke Allah supaya bisa niatnya benar, bicaranya benar. Kemudian saya juga bisa mengamalkan, jangan cuma bisa ngomong, ya cuma bisa itu. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Kan ada yang nanya, kenapa hadis itu tidak oleh Allah pakai bahasa Arab semuanya? Karena belum hafal, ya. Kalau gitu mah ini mah Ustadz kurang dong hafalannya. Iya. Kalau gitu bodoh dong, baru tahu ya. Ya, disebut Ustadz bodoh kan bukan penghinaan, itu kan fakta ya. Kita sakit hati karena ingin disebut Ustadz pinter. Kalau kita sadar kita bodoh disebut bodoh berarti gak ada masalah. Hanya gak perlu nyebut bodoh ke orang lain ya. Bisi jadi dosa. Walaupun benar gak perlu disebutin. Ini sedikit aja ya. Suatu saat takdir di Amerika diundang ceramah begini. Tapi di ruangan yang lebih kecil. Ada ibu-ibu di depan tuh perhatikan gini. Siapa yang mau nanya? Macung. Ustadz. Ya. Saya kira Agim tuh orangnya tinggi, besar. Ternyata kecil, hitam. Ini memang fakta. Cuma gak perlu ngomong begitu. Seumur-umur tablik baru ada tuh yang terus terang, yang gak perlu begitu. Tapi ya, ada dalilnya di Al-Quran. Surat apa tuh Ustaz? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat 6. Saya tuh pengen seperti Ustadz Adi Hidayat, segala apal, ya gak? Saya ngapalin nomor, isinya lupa.
dihafalin tempatnya, isinya lupa. Nah, begitulah ya. Jadi mulai niat, ibu juga gitu kalau mau masak. Ya Allah, saya niat masak ini semoga Engkau ridho. Udah, nanti suami mau makan atau enggak itu mah masalah rezeki beliau. Kata suami teh, ah masakan teh bosan, ini aja. Insya Allah nanti diperbaiki. Semuanya udah ada catatannya. Sama Pak, suami juga ke istri teh, jangan minta apa-apa ke istri sebelum minta dulu ke Allah. Ulangi. Ke Allah dulu, istri bapak, ciptaan, milik, yang ngebulak-balik hatinya, sakit hati, Pak, kalau bapak minta ke istri, tapi gak minta dulu ke Allah. Sama ibu juga. Minta ke Allah apa-apa, teh. Ya Allah, saya minta rezeki, semoga sebagian lewat suami saya yang gak punya uang. Ya Allah, suami saya mah pelit. Jangan ngomong gitu, yang baik-baik. Ada suami yang bingung, istri saya tuh AA pandai sekali mencari uang. Saya sampai sulit sekali menyembunyikannya. Udahlah, kalau sama istri mah gak usah hitung-hitungan, jebet-jebet, wepa, ada cuman segitu-gitunya ya. Karena sedekah yang paling utama itu kepada bukan istri, keluarga, buah. Gini ya, kalau ilmu masih terbatas gak usah ngotot ya biasanya. Dirin sekalian, niatkan semuanya karena Allah. Ya Allah, sama. Mau maaf ya, mau bersih-bersih, mandi. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata mencari ridho-Mu. Hanya berharap Engkau ridho. Sampai hal yang paling intim pribadi pun, itu harus niatnya nyari ridho Allah. Jadi semuanya jadi pahala. Tenang, tenang jadinya tuh. Kalau Allah Maha tahu segala-galanya, dan tahu bahwa kita melakukan hanya ingin diridhoi oleh Allah, Allah akan menuntun kita mendapatkan tambahan kebaikan dari amal-amal kita. Tolong garis bawahi ini ya. Kalau kita benar-benar nyari ridho Allah, kita dimudahkan untuk berbuat lebih baik, lebih banyak lagi. Kalau sholat udah nyari ridho Allah, sholatnya dibikin enak, habis sholat jadi pengen zikir. Habis zikir pengen doa. Terus ditambah oleh Allah. Nanti belum tahu ilmunya, tiba-tiba duduk di sebelah kita, ini kalau habis maghrib, sebelum bergerak, bagusnya, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, kenapa kita duduk dengan beliau? Allah yang ngatur. Jadi kalau kita ikhlas melakukan apapun, ya Allah, hanya karena Engkau, hanya mencari ridho-Mu, udah gak capek hidup ini. Gak ada terluka hati karena tidak dikasih, tidak dihargai, tidak dibalas budi. Udah selesai itu, udah gak ada lagi di hati kita. Kita kan menderita karena ngarep-ngarep ke makhluk. Betul? Kita kan jadi tegang hati kita tuh karena ngarep-ngarep kepada selain Allah. Kita jadi galau, resah karena berharap ke selain Allah. Nanti akan cemas dan sedih. Kalau ngarap-ngarap kepada selain Allah tuh cemas dan sedih. Ham dan huzn. Ini serius, Pak. Orang yang tidak bergantung ke Allah banyak cemas dengan yang belum terjadi dan banyak sedih dengan yang sudah terjadi. Makanya kalau kita yakin ke Allah tentang pemilu, pilpres, tegang jangan. Jawab hadirin. Stres jangan. Mau ngapain stres?
Pertama, saudara bukan capresnya. Yang kedua, kita belum tentu hidup. 2024, ada yang bulan Januari kan meninggal 2024, coba yang mana? Kan yang menjamin kita tuh bukan presiden. Yang menjamin kita adalah Allah. Mau siapapun presidennya, yang menjamin rizki, kebahagiaan, kemuliaan, pahala, keselamatan, Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di gimana dong? Ya ladang amal saja. Tinggal saudara pelajari dari ketiga capres ini, mana kira-kira yang paling takut ke Allah? Takwa itu takut, ya. Mana kira-kira yang paling mengenal Allah, yang ada imannya, yang paling patuh ke Allah, yang paling berkemampuan memimpin, kan patuh juga kalau dia tidak mampu, sahabat Nabi juga ada yang tidak dikasih jabatan. Udah gitu istiqoroh, udah gitu nanti pada waktunya tinggal datang, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ampuni jikalau saya salah pilih, saya niatkan nyoblos ini mah jadi amal soleh we, karena sebetulnya mah karena memang takdirnya kita jadi orang Indonesia ya, begini syariatnya, cos ya gak usah ditiru begininya, ingin cos. Udah gitu selesai, belum tentu yang kita joblos jadi. Karena yang menentukan jabatan itu adalah Allah, bukan hasil pilpres. Nanti kalau yang ditentukan jadi, nanti jadi pada nyoblos. Karena jabatan itu bukan tanda kesuksesan. Bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu tanda cobaan yang besar. Sukses itu kalau dengan jabatannya jadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin takwa yang ngajak orang bertakwa barulah sukses. Namanya tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan. Jadi dikasih jabatan tidak langsung dikasih mulia. Kecuali kalau menggunakan jabatannya dengan benar, baru dimuliakan. Kalau tidak benar, dihinakan. Semua yang punya jabatan, Allah yang menentukan. Bukan tanda sukses, tapi tanda cobaan. Berat loh hadirin. Karena memimpin hampir juta. Jadi apa dong yang kita lakukan? Doakan para pemimpin yang kepilih, siapapun nanti. Jangan doa jelek. Walaupun bukan yang kepilih yang disukainya, tetap doa. Supaya jadi pemimpin yang adil. Siapa tahu dengan doa kita bisa memimpin dengan baik. Enak kan begitu, ha? Halo? Gak usah pakai sebel-sebelan. Gak usah pakai dengki-dengkian. Gimana caranya ya? Urusan pemilu ini pakai tauhid. Lebih enak meren ya. Kampanye juga gak usah terlalu semangat. Nanti ibu jatuh dari truk. Yang dibela dapat kursi dewan, ibu dapat kursi roda. Sudah habis belum waktunya? Nah, ayo sekarang man, jangan melakukan apapun kecuali niat. Nganter anak sekolah, ya Allah saya berniat nganter anak titipanmu. Ngebangunkan anak ibadah, ngebangunkan anak supaya sholat. Niatnya apa? Ibadah. Sampai kapan dong saya ngedidik anak supaya jadi baik? Seumur hidup. Karena ngebantu anak jadi soleh itu adalah ibadah.
Minjemin uang, niatkan jadi ibadah, bukan ngerenten. Niat nolong orang, memenuhi undangan, niatkan ibadah. Raktir orang, niatkan ibadah. Kita enggak mikirin terima kasih, enggak mikirkan balas budi, enggak mikirkan kepentingan satu, ya Allah saya lakukan ini, semoga engkau ridho, ya Allah, wahai yang maha melihat, yang maha dekat. Selesai. Itu kalau ingin bersih hati. Selama ini kurang bersih hati kita, pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen dihormati, pengen dibalas budi. Ini yang bikin amal kita enggak jadi kebaikan. Setuju? Bu, ibu, kalau ibu dandan di depan suami, niatnya apa? Saya emosi berarti kurang ikhlas nih. Niatnya mah amal soleh. Disebut kesemek oleh suami ya gak apa-apa. Orang yang ikhlas mah gak ribuh lagi. Gak ada lagi yang membuat dia goyang dalam hidup. Lempeng aja. Dipuji, tidak dipuji, dicaci, osmangga saja. Orang kurang ikhlas dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Oh itu mah dunia derita, kita mah gak ada masalah. Udah kerja bagus-bagus malah di PHK, Allah mau ngasih kerjaan yang lebih baik. Enak, orang yang nyari ridho Allah mah gak ribet hidupnya tuh. Orang yang nyari pujian, penilaian, pemberian, termasuk cinta. Enggak usah, Pak. Sibuk berakting supaya dicintai istri, dicintai anak. Ibu juga enggak usah centil. Pengen dicintai suami, enggak bisa ngebulak-balik hati. Udahlah, lakukan aja yang terbaik lillahi ta'ala. Sesudah itu terserah Allah. Suami mau cinta, mau kurang cinta. Yang penting mah Allah cinta ke ibu. Yang punya sorga siapa? Jawab. Yang ciptakan kita siapa? Yang ngasih rejeki siapa? Yang bisa mengampuni dosa siapa? Yang bisa menghujamkan sakinah siapa? Yang bisa menjauhkan kita dari bala dan fitnah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Semuanya milik Allah. Enggak ada lagi pemiliknya selain Allah. Kalau bisa seperti itu setiap waktu hadirin, sekecil apapun amal, insya Allah besar di sisi Allah. Karena hanya untuk Allah. Dua, oh sudah habis nih. Terima kasih ya, cukup. Ah. Mau langsung duhur. Oh belum waktunya hadirin. Terima kasih Pak Ruli, tadi sudah mengumumkan sesuatu. Sudah ya. Nanti saya tambahkan. Ustaz, doa ghilalilladzina amanu teh surat apa ya? Ini tolong di doa, doa ini dipasang lagi supaya enggak kena penyakit ghil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilalilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Astagfirullahaladzim, harusnya saya hafal nih. Kemarin mah hafal. Hafalkan ibu. Ayo udah hafalin saja. Ayo deh, apa deh? Ini doa supaya bebas dari penyakit ghil. Ghil itu apa? Rasa tidak suka, sebel, jengkel, dongkol, dan berbuat jadi hasud. Ini enggak boleh ada di hati kita. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Nah, ini kita enggak boleh punya ini, ya. Udah sekarang mah
Hati itu enggak boleh ada jengkel, sebel, ada rasa itu ya. Cuma jangan dibiarkan menjadi hasidin ida hasad. Bu, Pak, ini lagi duduk begini, udah gelar sajadah, tiba-tiba pas ibu mau ke belakang, sajadahnya didudukin orang. Ini saudara kita, benar? Lapang hati itu. Ini saudara saya, Allah memberikan nikmat bagi saudara saya ikut bahagia. Makanya ciri orang yang bersih hati itu ingin, dia senang kalau orang lain mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ayyuminu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hingga mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana apa yang untuk dirinya. Ibu senang dapat saf yang utama, misal di sini. Tapi pengen ke belakang, tiba-tiba ada yang nempetin. Nah, kalau ibu bahagia, ibu beriman tuh. Karena saya senang di situ, lalu orang senang di situ, oh saya senang. Tapi kalau, itu turun. Apalagi ditoker gitu ya. Terus sajadahnya dialungkan ke belakang. Jauh itu. Kan pernah dibahas bahwa tingkatan terburuk, tidak senang saudara kita dapat nikmat, dan senang saudara kita dapat musibah. Ini terburuk. Orang Islam terburuk adalah dengki ke saudaranya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Naik sedikit tingkatannya tapi masih jelek. Oh, saya tidak mau saudara saya kena musibah, cuma jangan sukses kita. Pokoknya bangkrut sih jangan, cuma ya jangan lakulah gitu. Naik lagi tapi masih dengki, boleh sukses tapi di bawah saya. Kalau saya ranking 2, ya kamu ranking 5 lah gitu. Gak mau kesusul. Nah yang mulai masuk normal, kalau kita senang ranking 2, ternyata dia ranking 2, dia senang tuh. Itu sudah bagus. Yang paling top, senang lihat orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita ranking 2, ternyata sahabat kita tuh jadi ranking 1. Aduh, saya ikut bahagia, asli bahagia. Anak tetangga hafal sama-sama mesantren dengan anak kita tuh. Tiba-tiba anak tetangga tuh hafalannya 5 juz, sedang anak kita baru 3 juz. Itu enak lihat. Nah, itu apa-apaan. Tahu-tahu kesusul, mulai bahagia tuh. Sangat menginginkan anak kita lebih bagus. Ingin siapapun yang dapat nikmat, kita bahagia. Itulah orang yang bersih dari gil. Dari hasud. Bisa dipahami? Saya mungkin belum mahir menjelaskannya, tapi udahlah, jangan sebel, maafkan aja lah. Jangan ikut campur urusan orang, ya. Jangan segala dibaca, artis ini mau nikah sama yang mana aja, udah. Kalau saudara gak kepilih, udah, gak apa-apa. Dari ribet-ribet ngurusin tas tetangga, tetangga beli TV apa, udah, gak ada waktu. Semuanya baik di hati kita mah, yang baik-baik aja. Husnuzon, ya. Dikasih WA, udah contreng, biru 2, gak dibalas, husnuzon. Tapi di atasnya only AA, ya mungkin itu sudah jawab, cuma lupa set. Gak mungkin dia lupa, dia kuat, dia ingatannya. Mungkin udah dikirim, tapi salah pencet, mustahil. Aku mah maneh lah. Janganlah ya, jangan busukan hati kita. Makanya kalau lihat-lihat tayangan-tayangan, jangan yang ngotorin hati. Berita banyak. Ini mau film hantu diliatin, atuh jadi tahajudnya nggak jadi. Kan ada tuh yang horor-horor, yang dicermin ada, atuh jadi tahajud. Lagi tahajud, walam dholin, dicerita itu, amin. Jadi dia nggak mau tahajud. Ini apa-apaan, jangan ngotorin hati, ya sayang. Jangan serba ingin tahu,
orang. Kalau ada orang yang ngomong enggak bagus ke kita, ya udah jangan didengar. Jangan suka nanya, dia ngomong apa? Ah, motorin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.